老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, seruput kopinya, bakar rokoknya, selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari bokapnya Ding Yue. Pada saat ini bokapnya Ding Yue memandang tajam ke arah Xiaoyan dan mengukur kemampuan Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ia pernah mendengar namanya. Tetapi dari sudut pandangnya, jika ia mengacaukan aliansi Doshan, ia mungkin akan diblokir oleh aliansi Doshan bahkan sebelum ia melewati ronde pertama. Mendengar perkataan yang sarkasme ini, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya. Senyum Xiaoyan juga perlahan menegang karena apa yang dikatakan oleh pria ini memang benar. Sementara itu di sisi lain, Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat marah hingga pada akhirnya meneriakkan nama ayahnya. Ding Yue berkata, apakah Ding Yan tahu-tahu sudah berapa lama aliansi Doshan menindas keluarga Ding? Ding Yan tahu benar-benar pengecut dan apakah Ding Yan tahu ingin selalu menundukkan kelapanya seperti itu? Kata-kata dari Ding Yue ini pada akhirnya segera membuat Ding Yan tahu menjadi marah. Tamparan keras pada akhirnya segera mendarat di wajah Ding Yue dan membuat udara di sekitarnya seketika membeku. 5 sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajah Ding Yue. Ding Yue pun seketika memerah dan berteriak bahwa Ding Yan tahu benar-benar berani memukulnya. Ia pada saat ini hanya ingin mempercayakan mimpinya terhadap ibunya. Sementara itu, ekspresi suram dari Ding Yan Tao pada saat ini segera menghilang dan berubah menjadi ekspresi tertekan. Ia menarik Ding Yue ke dalam pelukannya dan menyeka air matanya. Sementara itu, Ding Yue dengan paksa melawan dan berusaha untuk melepaskan diri. Ding Yan Tao pun segera berkata agar Ding Yue pada saat ini kembali bersamanya. Turnamen 10.000 alam ini terlalu berbahaya dan ayah telah kehilangan ibunya. Oleh karena itu, pada saat ini ia benar-benar tidak bisa kehilangan lagi. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin membalaskan dendam dari ibunya. Ia ingin menjadi lebih kuat dan ia ingin berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Melihat Ding Yue yang pada saat ini benar-benar batu, Ding Yan Tao menghela nafas dan melambaikan tangannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk segera mengikat Ding Yue. Pada akhirnya para prajurit pun mengikat Ding Yue dan pada saat ini Ding Yan Tao kembali menatap ke arah Xiaoyan. Ia bertanya kepada Xiaoyan, bukankah ia memiliki nama Xiaoyan? Xiaoyan memang memiliki kekuatan yang bagus karena telah mencapai Doshan bintang 2 di dalam 10.000 tahun terakhir. Kekuatan Xiaoyan benar-benar dapat dianggap bagus untuk dunia bawah. Tetapi Xiaoyan harus tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh aliansi Doshan dan Jiang Ya telah menerobos ke Doshan bintang 5. Dengan begitu Xiaoyan tidak memiliki harapan di hadapannya dan ia menyarankan agar Xiaoyan menyerah sesegera mungkin. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan hanya menatap ke arah Ding Yue. Ding Yue pada saat ini berteriak meminta tolong kepada Xiaoyan. Ding Yue berkata, tanpa adanya Ding Yue, Xiaoyan pasti tidak akan bisa memenangkan tempat pertama. Dengan bantuan Ding Yue, Xiaoyan akan menjadi lebih kuat. Ding Yue pada saat ini terus meneriakkan nama Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk membantu melepaskannya. Pada akhirnya Xiaoyan pun tergerak melihat keseriusan dari Ding Yue. Aura Xiaoyan pada akhirnya segera meledak dan Xiaoyan berteriak kepada kelompok dari Ding Yan Tao untuk melepaskan Ding Yue. Menanggapi hal tersebut, Ding Yan Tao pada saat ini sedikit terkejut. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini ingin Xiaoyan lakukan. Xiaoyan segera berteriak agar Ding Yan Tao pada saat ini melepaskan Ding Yue. Ding Yan Tao pun tersenyum dan berkata, tahukah Xiaoyan bahwa Doshan bintang 2 bukanlah apa-apa di mata Ding Yan Tao? Ding Yan Tao pun pada akhirnya segera menoleh dan berniat untuk kembali bergegas ke bahtera miliknya.
Namun pada saat yang bersamaan, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah Ding Yantao. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang di Fearless Art juga pada saat ini mengeluarkan aura mereka semua. Ding Yantao sedikit mengerutkan kening dan ia pada saat ini segera menoleh untuk melihat Xiaoyan yang pada saat ini melesat. Tinju Xiaoyan pada saat ini dilesatkan ke arah Ding Yantao dan benturan segera terjadi. Ding Yantao melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat segera menghantam tinju dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke belakang dan tidak bisa menstabilkan sosoknya hingga menghantam geladak. Namun setelah itu Xiaoyan segera menghilang berubah menjadi bayangan dan memancarkan api dan guntur. Kekuatan yang kuat terus-menerus meletus dengan teratai api yang meledak. Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api nirwana dan kekuatan kekerasan pada saat ini terus melonjak. Mata Ding Yantao pada saat ini sedikit menyusut karena menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Doshan bintang 2 biasa. Pada akhirnya Ding Yantao kembali menggerakkan tangannya dan bertabrakan dengan tinju api nirwana milik Xiaoyan. Dua kekuatan besar pada akhirnya meletus. Di tengah gelombang energi yang melonjak ini, sangat beruntung Fearless Art secara otomatis mengaktifkan mode pertahanan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini masih ada beberapa bagian yang terlihat rusak. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini kembali melesat mundur karena kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Semua orang di Fearless Art juga ingin membantu Xiaoyan, tetapi pada saat ini dihentikan oleh Xiaoyan. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini segera lanjut berkata dengan dingin bahwa Xiaoyan memang memiliki kekuatan. Tetapi Xiaoyan harus tahu bahwa ini adalah kesenjangan antara Doshan bintang 5 dan Doshan bintang 2. Bahkan Ding Yantao tidak bisa mengalahkan Jiang Ya, terlebih lagi dengan kekuatan Xiaoyan ini benar-benar sangat mustahil. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya menatap tajam ke arah Ding Yantao. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Thunder Fog dan Nether Dog juga muncul di hadapan Xiaoyan. Semua orang pada saat ini juga menyadari jika Xiaoyan terus-menerus bertarung seperti ini, cepat atau lambat Fearless Art pada saat ini benar-benar akan mendapatkan perbaikan total. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini dengan kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog, ekspresi dari Ding Yantao tiba-tiba berubah. Meskipun Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan tidak terlihat mencolok, pada pandangan pertama Ding Yantao merasa bahwa kekuatan kedua binatang kecil ini mungkin lebih tinggi daripada dirinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata, maukah Ding Yantao melepaskan Ding Yue? Menanggapi perkataan Xiaoyan ini, pada saat ini sikap dari Ding Yantao tidak sekeras sebelumnya. Ia pada saat ini segera berbalik dan benar-benar melepaskan ikatan dari Ding Yue. Tentu saja yang benar-benar merubah sikap dari Ding Yantao ini adalah kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog. Setelah melepaskan ikatan dari Ding Yue ini, kesombongan Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan pun segera mendekati Ding Yue yang pada saat ini telah dibebaskan. Xiaoyan memandang ke arah Ding Yue yang berlinang air mata dan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh ayah dari Nona Ding Yue. Dalam kontes 10.000 alam ini hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Kelompok Xiaoyan sadar akan hal ini, tetapi mereka pada saat ini tidak punya pilihan. Ding Yue masih memiliki ayah dan keluarga, dan mereka pada saat ini dapat memberi Nona Ding Yue perlindungan. Oleh karena itu, di dalam permasalahan ini, sebaiknya Nona Ding Yue mempertimbangkannya dengan baik-baik. Ding Yantao pada saat ini terkejut ketika kata-kata itu keluar dari mulut Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada akhirnya juga akan membantunya untuk membujuk Ding Yue. Tetapi Ding Yue pada saat ini segera berkata dengan suara terisak-isak. Ding Yue berkata tetapi ia benar-benar harus membalaskan balas dendam ibunya. Melihat Ding Yue yang dipenuhi dengan air mata yang berlinang, Xiaoyan pun pada saat ini memandang ke arah Ding Yue dengan serius. Xiaoyan perlahan segera berkata, apakah Nona Ding Yue benar-benar bersedia bergabung dengan tim Fearless?
Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan perasaan Ding Yue yang kesepian. Selain itu, ia juga memiliki niat balas dendam yang pada saat ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan. Ajakan Xiaoyan ini pada saat ini membuat Ding Yue seketika tertegun dan menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan lanjut berkata, mungkin Xiaoyan pada saat ini tidak cukup kuat. Mungkin Xiaoyan tidak bisa melindungi Ding Yue 100% secara menyeluruh. Tetapi selama Xiaoyan masih bernafas, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Nona Ding Yue harus melangkahi mayat Xiaoyan. Terlebih lagi Nona Ding Yue dan Xiaoyan sudah saling kenal sejak lama dan menurut Xiaoyan, Tin Fearless membutuhkan bantuan Nona Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan mengundang Nona Ding Yue untuk bergabung dengan Tim Fearless. Melihat Xiaoyan yang berkata dengan serius, mata Ding Yue pada saat ini sedikit memerah. Ia mungkin tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengundangnya dengan begitu serius. Terlebih lagi dengan beberapa orang yang berada di belakang Xiaoyan yang pada saat ini memiliki ekspresi keyakinan membuat Ding Yue pada saat ini terkesan. Namun pada saat ini Ding Yue segera bertanya kepada Xiaoyan, maukah Xiaoyan membalaskan dendamnya? Xiaoyan pun mengangguk dengan serius dan berkata, tentu saja Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Ding Yue pun sedikit terkejut dan berkata bahwa Ding Yue saja bahkan belum menyebutkan siapakah musuh dari Ding Yue. Xiaoyan segera berkata, tidak peduli siapakah itu, bahkan jika Xiaoyan tidak cukup kuat pada saat ini, begitu Xiaoyan memiliki kekuatan yang cukup, maka Xiaoyan akan dapat membunuh siapa saja. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa ia bersedia bergabung dengan Tim Fearless. Sementara itu, Ding Yantao pada saat ini dengan serius meledek ke arah Xiaoyan. Ding Yantao berkata, meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki ketulusan, tetapi apakah Xiaoyan tahu bahwa orang yang membunuh ibu Ding Yue adalah Jiang Ya dari aliansi Doshian Kota Seribu Bintang? Xiaoyan pun sedikit terkejut saat mendengar apa yang diucapkan oleh Ding Yantao. Xiaoyan tidak menduga bahwa musuh dari Ding Yue ini adalah Jiang Ya. Tidak heran jika hati Ding Yue pada saat ini tergerak untuk terjun ke kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun sedikit merenung dan menyadari meskipun kekuatan Jiang Ya ini sangat kuat, tetapi hal itu tidak cukup untuk menakuti Xiaoyan hingga membuat Xiaoyan mundur. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata, hanya Jiang Ya saja maka itu akan mudah untuk dihadapi. Ding Yantao pun kembali meledek ke arah Xiaoyan dan berkata, jika hanya Jiang Ya, mengapa rumah keluarga Ding pada saat ini takut kepadanya? Di belakang Jiang Ya ada seluruh aliansi Doshan. Jangankan kekuatan kecil seperti Xiaoyan, bahkan kekuatan tingkat menengah akan berpikir berkali-kali. Selama aliansi Doshan mengeluarkan perkataan, maka Xiaoyan benar-benar akan bisa menghilang dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini dengan penuh tekad segera berkata bahwa aliansi Doshan memang kuat. Tetapi masih banyak kekuatan di dunia ini yang menentangnya. Jika semua kekuatan ini disatukan, mengapa mereka harus takut kepada aliansi Doshan? Kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Fajar mungkin terlambat, tetapi ia pasti akan segera datang. Senior pada saat ini jangan khawatir karena Xiaoyan telah membuat pengaturan untuk keselamatan Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini junior meminta tolong kepada senior untuk percaya mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Ding Yantao pun memandang ke arah Xiaoyan, Thunder Fox dan Nether Dog yang berada di sampingnya. Ia menebak bahwa Xiaoyan ini tidak jelas dan tidaklah sederhana. Pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa permasalahannya telah sampai pada titik ini. Jelas tidak ada gunanya baginya untuk menghentikan Ding Yue pada saat ini. Ding Yantao pada saat ini hanya bisa berharap semuanya akan seperti yang dijanjikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan akan menggunakan hidupnya untuk melindungi putrinya yang bernama Ding Yue. Ia akan mempercayakan permasalahan ini kepada Xiaoyan. Hidup dan mati ditentukan oleh surga, tetapi menurut Ding Yantao mereka semua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Ia juga mulai saat ini akan lebih memperhatikan turnamen 10.000 alam. Jika ia dapat membantu, maka ia akan melakukan yang terbaik.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dengan berat dan menangkupkan tinjunya. Sementara itu, Ding Yantou pada saat ini segera menoleh ke arah Fearless Art. Ia lanjut berkata, sungguh tidak mudah untuk melewati lubang cacing kecil dengan bahtera ini. Akan sangat sulit untuk melewati bagian terakhir dari lubang cacing kecil dengan bahtera seperti ini. Ding Yantou pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini memerintahkan Ding Yue untuk mengeluarkannya. Ding Yue pun pura-pura bego dan bertanya apa yang dimaksud oleh ayahnya. Ding Yantou lanjut berkata agar Ding Yue pada saat ini jangan berpura-pura. Ia telah mengumpulkan 109 bahtera dan sekarang hanya tersisa 108. Bahtera Dauntless atau bahtera pemberani telah menghilang dan siapa lagi yang bisa mengambilnya kecuali Ding Yue? Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun segera mengulurkan telapak tangannya dan sebuah perahu seukuran telapak tangan segera muncul. Keagungan dari perahu ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang melihatnya. Ding Yue pun segera melemparkan perahu tersebut dan perahu itu seketika berubah menjadi sangat besar. Ukurannya sedikit lebih besar dari Fearless Art, tetapi pada saat ini sangat jelas terlihat bahwa produksian dari bahtera ini benar-benar lebih baik jika dibandingkan dengan Fearless Art. Jika Fearless Art dibentuk dari kayu kuno dengan kekuatan seperti baja, bahan pembuatan dari bahtera Dauntless ini lebih keras daripada baja. Material yang digunakan pada Dauntless Art diproduksi oleh Ding Yue dan sama sekali berbeda pada level yang sama. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah Dauntless Art seperti menatap ke arah monster yang sangat besar. Ding Yantou pun memandang ke arah bahtera dan berkata bahwa bahtera ini dibuat oleh Tuan Zhang Wenzi dan Ding Yue benar-benar mencurinya. Ding Yue pada akhirnya dengan kesal berkata bahwa itu adalah bahtera yang rusak. Ding Yue telah memperbaikinya, oleh karena itu Ding Yue tidak bisa dianggap mencuri bahtera tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, pada saat ini Ding Yantou pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Ding Yantou pun segera berkata bahwa Ding Yue bisa menggunakan bahtera ini karena ini memang disiapkan untuk Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya terdiam sementara Ding Yantou kembali tertawa. Pada akhirnya Ding Yue segera memerintahkan semua orang untuk berkemas dan memindahkan barang-barang dari Fearless Art ke Dauntless Art. Meskipun setiap orang memiliki perasaan terhadap Fearless Art, tetapi mereka menyadari bahwa jalan di hadapan mereka benar-benar sangat sulit untuk dilalui dan mereka membutuhkan bahtera yang lebih kuat. Semua orang pun dengan cepat memindahkan semua benda dari Fearless Art ke Dauntless Art. Ding Yue pada saat ini menggunakan bola cahaya terkompresi untuk mengurangi ukuran dari Fearless Art. Fearless Art pada akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan dan Ding Yue segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan tidak akan pernah menaiki Fearless Art lagi. Tetapi ini adalah hadiah dari Xiaowutian untuk Xiaoyan dan juga bahtera pertama yang membawa mereka menjauh dari benua Dodi. Bahtera ini adalah kenangan, oleh karena itu Xiaoyan menempatkan bahtera ini di haluan dari Dauntless Art. Dengan begitu, hal ini akan memberikan nostalgia kepada semua orang ketika mereka memandangnya. Pada akhirnya setelah semua persiapan selesai, Ding Yue pun segera berteriak kepada semua orang bahwa mereka hampir siap. Saatnya bagi mereka berangkat dan setelah melewati lubang cacing kecil terakhir, mereka benar-benar akan segera tiba di bintang Hongmeng. Melihat Ding Yue yang pada saat ini berapi-api memimpin semua orang, Ding Yantou pun tersenyum dan mengusap kepala Ding Yue. Matanya terlihat sedikit basah dan menatap Ding Yue dengan penuh cinta. Ia berkata kepada Ding Yue bahwa putrinya pada saat ini sudah dewasa. Melihat ekspresi dari ayahnya, pada saat ini Ding Yue juga membasahi matanya. Melihat ekspresi dari ayahnya, Ding Yue juga pada saat ini matanya berbinar. Namun ia segera menekan emosinya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera berangkat. Ding Yantou pun tersenyum dan berkata agar Ding Yue menjaga dirinya baik-baik. Ia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan menyerahkan gadis ini kepada Xiaoyan. Ia berharap semuanya akan seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan.
Ia berharap hasil yang terbaik untuk semua orang di kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun mengangguk dan mereka pada saat ini tidak banyak basa-basi. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera pergi dengan menaiki bahtera Dauntless meninggalkan Ding Yantao. Pada akhirnya Dauntless Ark pun perlahan-lahan mendekati lubang cacing kecil. Pada saat yang bersamaan, mata semua orang tertuju pada toko yang menjual barang-barang. Pada saat ini mereka melihat Luo Sheng yang benar-benar memohon untuk diperbaiki bahteranya. Namun pada saat ini pria yang menjaga toko benar-benar menolak Luo Sheng. Pada akhirnya di tengah-tengah gontok-gontokan ini, suara dari Ding Yue segera terdengar. Ding Yue segera berkata bahwa sungguh kebetulan lubang cacing raksasa ini dimonopoli oleh keluarga Ding miliknya. Oleh karena itu, pada saat ini semua yang berada di sini benar-benar armada dari keluarga Ding Yue. Mendengar suara ini, tubuh Luo Sheng pada akhirnya sedikit gemetar. Sementara itu, pria penjaga toko dari keluarga Ding segera menangkupkan tinjunya dan menyapa Ding Yue. Luo Sheng pun mengutuk di dalam hatinya dan merasa menyesal mengapa ia sebelumnya telah menyinggung gadis ini. Sementara itu Ding Yue tersenyum dan mengangguk pada pria dari keluarga Ding. Ia segera melambaikan tangannya dan melemparkan banyak pil origin abadi ke arah mereka. Ding Yue berkata bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan mereka akan diberi imbalan. Pria dari keluarga Ding pada akhirnya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata apa yang pada saat ini mereka lakukan. Mereka harus menyingkirkan orang ini sebelum Ding Yue pergi. Ding Yue pun mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Luo Sheng diusir. Luo Sheng pun pada akhirnya memasang wajah pahit dan memikirkan bahteranya yang bobrok. Jika tidak bisa diperbaiki, ia mungkin tidak akan mencapai bintang Hongmeng. Jantung Luo Sheng berdetak kencang dan ia bergumam bahwa ia benar-benar telah salah menyinggung Nona Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun tersenyum dingin dan bertanya kenapa Luo Sheng baru pada saat ini ingin memohon kepada Ding Yue. Luo Sheng dengan sangat malu segera berkata bahwa ia benar-benar telah banyak menyinggung Nona Ding Yue di masa lalu. Ia benar-benar minta maaf dan ia berharap Nona Ding Yue memaafkannya. Mendengar hal tersebut, Ding Yue segera berkata bahwa ia tidak ingin banyak berbicara omong kosong dengan Luo Sheng. Ia bisa memperbaiki bahtera ini untuk Luo Sheng, tetapi Luo Sheng harus mengerti sesuatu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, Luo Sheng pada saat ini sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud oleh Nona Ding Yue. Ding Yue pun dengan blak-blakan segera berkata memerintahkan Luo Sheng untuk mengeluarkan beberapa barang yang Ding Yue suka. Ding Yue akan memberinya waktu 5 menit dan jika ia tidak memiliki barang yang akan disukai oleh Ding Yue, maka Luo Sheng benar-benar tidak akan bisa memperbaiki bahteranya. Mendengar hal tersebut, tanpa buang-buang waktu, Luo Sheng pada akhirnya segera mengeluarkan koleksi harta-hartanya dari cincin penyimpanan miliknya. Setelah semuanya dikeluarkan, Luo Sheng pun segera berkata bahwa ia sudah tidak memiliki harta lagi. Ding Yue pada saat ini melihat semua barang yang dikeluarkan oleh Luo Sheng dan pada saat ini tampaknya tidak memiliki ketertarikan terhadap satu barang pun. Namun pada saat yang bersamaan, Ding Yue melihat gulungan yang rusak. Ding Yue mengambilnya karena penasaran, sementara Luo Sheng pada saat ini sedikit gemetar. Luo Sheng tidak pernah berpikir bahwa gulungan itu akan menarik perhatian dari Ding Yue. Sementara itu, ketika Ding Yue melihatnya, ia segera terkejut dan bergumam bahwa ini adalah blueprint ilusi kontes 10.000 alam. Ding Yue pada akhirnya mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia tidak akan mempersulit Luo Sheng. Pada saat ini Ding Yue hanya akan mengambil gulungan ini. Mendengar hal tersebut, Luo Sheng pun tersenyum kecut dan berkata bahwa ini adalah pusaka dari leluhur. Oleh karena itu, bisakah pada saat ini? Ding Yue pada saat ini memotong perkataan dari Luo Sheng dan bertanya apakah ini adalah warisan leluhur. Jika begitu, maka Ding Yue akan mengembalikannya kepada Luo Sheng. Ding Yue pun melemparkan gulungan itu dengan santai dan Luo Sheng buru-buru mengambil gulungan tersebut.
Luo Sheng pada saat ini menyadari bahwa ini adalah permainan dari Ding Yue. Luo Sheng pun menatap ke arah bahteranya yang bobrok dan menoleh ke arah Ding Yue yang pada saat ini hendak pergi. Ding Yue pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Sheng, tetapi Luo Sheng pada akhirnya segera berkata bahwa ia akan memberikan peta tersebut. Luo Sheng menyadari meskipun ia memiliki peta ini, tetapi ia tidak memiliki bahtera untuk pergi. Oleh karena itu tidak ada gunanya baginya untuk menyimpan bahtera tersebut. Sementara itu di sisi lain, Ding Yue pada akhirnya segera menerima peta yang diberikan oleh Luo Sheng. Ding Yue pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki bahtera Luo Sheng. Setelah itu Ding Yue kembali ke bahtera dan mengajak semua orang untuk segera pergi karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Pada akhirnya bahtera Dauntless pada saat ini segera menarik perhatian bahtera di sekitarnya. Bahtera Dauntless ini bukan hanya bahtera kelas 2 tetapi juga memiliki reputasi yang sudah lama ada. Tetapi pada saat ini bahtera dari aliansi Doshan juga datang entah dari mana dengan momentum yang luar biasa. Segera setelah itu semua bahtera di sekitarnya memberi jalan untuk mereka. Xiao Yan dan yang lainnya juga secara alami melihat bahtera dari aliansi Doshan yang mendekat di belakang. Dengan kebencian di mata mereka pada saat ini semua orang secara alami mengutuk diam-diam di dalam hati masing-masing. Bahtera di sekitar semuanya benar-benar menyingkir kecuali Dauntless Art yang selalu berada di posisi tengah. Orang-orang di bahtera lain pada akhirnya melirik dengan terkejut ke arah Dauntless Art. Ocehan pada saat ini segera terjadi ketika mereka berkata bahwa ia mengenali bahtera ini sebagai bahtera Fearless. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dari bahtera Fearless dan mereka benar-benar telah mengganti bahtera mereka. Bahtera ini dibuat oleh seorang ahli terkenal dan ia mendengar bahwa itu tak ternilai harganya. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di antaranya segera berkata bahwa ia melihat masih ada dua bahtera yang mendekat. Ia mengenali dua bahtera itu yang salah satunya adalah Istana 10.000 Iblis. Sementara itu bahtera lainnya mungkin adalah Kuil Kuno. Kedua kekuatan ini sangat kuat dan mereka telah berperang melawan aliansi Doshan untuk waktu yang lama. Ia khawatir kali ini kompetisinya akan menjadi yang terkuat di antara tiga kekuatan ini. Mendengar hal tersebut, sosok lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bertanya siapakah orang-orang Fearless Arc ini. Beraninya mereka tidak menghindar dari jalur tiga kekuatan besar ini. Sementara itu di sisi lain, pada akhirnya bahtera aliansi Doshan pun perlahan mendekat. Ding Yue secara alami tidak berniat menghindari jalurnya. Sementara itu di bahtera Istana 10.000 Setan dan bahtera Kuil Kuno, mereka pada saat yang bersamaan menatap ke arah Dauntless Arc. Pada saat ini Shesi berdiri di bahtera dengan mata yang sedingin es. Di sisi lain ada juga bahtera dengan tulisan Gulan di atasnya. Zeyi dan Wenqi yang bertemu dengan Xiaoyan di reruntuhan lubang cacing raksasa pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Mata keduanya benar-benar menjadi dingin ketika mereka bergumam mereka sebenarnya punya bahtera kelas 2. Mereka benar-benar berani menghalangi jalan dari aliansi Doshan dan tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk disaksikan. Pada saat yang bersamaan di kejauhan pada saat ini bahtera aliansi Doshan berhenti perlahan. Sosok Jiang Ya muncul di bahtera dengan sedikit mengerutkan keningnya. Ia pun segera berteriak memerintahkan bahtera yang berada di hadapannya untuk segera pergi. Suara Jiang Ya yang merupakan seorang Doshan bintang 5 pada saat ini menjadi gelombang suara yang sangat mencengangkan. Suaranya mengejutkan sekeliling dan pada saat ini semua orang benar-benar menatap ke arah Jiang Ya. Semua orang mengetahui reputasi dari Jiang Ya dan pada saat ini mereka hanya menundukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dan menoleh ke arah Jiang Ya. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah jalan ini diciptakan oleh aliansi Doshan. Melihat sosok Xiao Yan, Jiang Ya pun segera berkata, ternyata itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan masih hidup sampai hari ini dan hal itu benar-benar semakin menarik.
Tampaknya Xiaoyan benar-benar ingin membiarkan Jiang Ya membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Jiang Ya berharap Xiaoyan bisa mencapai bintang Hong Meng dengan lancar dan Xiaoyan jangan khawatir. Selain itu, selama kontes 10.000 alam ini, Xiaoyan jangan mati lebih awal. Xiaoyan harus menunggu Jiang Ya membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jiang Ya pun tersenyum dingin dan pada saat ini segera menyadari bahwa di dalam kontes 10.000 alam, Thunder Fox dan Nether Dog tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, Jiang Ya pada saat ini tidak ingin mengambil resiko melawan Xiaoyan di sini. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan datar bahwa ia akan menemani Jiang Ya sampai akhir. Melihat Xiaoyan yang benar-benar berani memprovokasi Doshan Bintang 5, mata semua orang yang berada di sekitar tiba-tiba berubah ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu, dengan ekspresi muram di wajahnya, Jiang Ya pada saat ini mengendalikan Bahtera untuk berputar perlahan. Ia pada saat ini segera merubah rute perjalanannya. Melihat hal itu, semua orang pada akhirnya sedikit terkejut. Mereka tidak membayangkan mengapa Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar bisa menyuruh Jiang Ya untuk berkeliling berputar. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang mereka saksikan. Sementara itu pada saat ini ketika Xiaoyan sedang memperhatikan Jiang Ya dan Bahteranya yang perlahan pergi, sesosok tubuh melambaikan tangannya pada Bahtera di sampingnya. Sosok itu pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan sangat kuat. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan mengikuti arah suara dan melihat ada seorang gadis kecil yang tidak tinggi. Xiaoyan melihat kata dewa kuno yang tertulis di Bahtera tersebut dan yang ada di benak Xiaoyan adalah memikirkan kuil kuno. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak memperhatikannya dan setelah menoleh Xiaoyan terus berkendara menuju lubang cacing kecil. Sementara itu gadis kecil itu pun temberut ketika melihat Xiaoyan yang mengabaikannya. Ia segera berkata bahwa orang itu benar-benar sombong. Ia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, tetapi bahkan ia benar-benar tidak takut pada aliansi Doshan. Tampaknya pada kompetisi ini akan terjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Sementara itu di sisi lain, pada akhirnya Bahtera dari aliansi Doshan dan Bahtera Dauntless tenggelam di lubang cacing kecil. Bahtera lainnya juga satu persatu pada saat ini segera memasuki lubang cacing kecil untuk menuju ke bintang Hong Meng.